Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'unul qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah ada rekan tantam rotop atau ada rekan anda tanya kami jawab, insyaallah bersama saya setiap malam lah, insyaallah kalau tak ada uzur ke apa kok kulah bel-bel-bel siapa pukul 9 bel-bel kok banyak tu lah sejel berkurai rekan kita. Dan siapa yang telah masuk, maka mohon pakat cerah, insyaAllah. Malam sebelah malam ni, saya tak ada ngajar apa lah. Dah, itu kita buat rekan tantam rautop selalu dah. Nah, dan kita lebih kepada mesra. Dah, live mesra bersama kita. Ini sahabat saya Amran Makropi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amran, apa khabar? Nah. Ini Jannatul Aliyah, Aliyah. Nah. Assalamualaikum salam Maznah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Salam. Ha, falah. Assalamualaikum tu Makropi. Insyaallah setiap orang yang masuk sila pakai chair lah, insyaAllah. Lainnya kita dah leh 40 orang lah. Apa khabar semua? Sehat semua lah, insyaAllah dah. Semoga jauh daripada segala penyakit lah. Merebak benar ni di jalan ni, 900 lebih COVID. Tak? 900 orang. Nak buat lagu mana? Tak? Jadi semoga pokok kita sehat belaka dah, insyaAllah. Kena jaga diri baik-baiklah. Dan jangan mudah-mudahlah. Jangan mudah-mudah. Mes, jangan lupa. Cew dalam kereta, jangan lupa. Dalam mutu. Dah lebih, saat itu ada. Nak pergi makan kedai mana, ada masalah. Tapi, lepas pada kita jumpa dengan orang, kita basuh tangan, basuh ke apa, tak apa. InsyaAllah selamat. Semua kerja Tuhan belaka. Lepas tu kita serah Tuhan. Serah Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, maknanya iaitu Neng Cahaya Iman. Assalamualaikum. Isteri, dah ni Jannatul Aliyah ni. Saya nak baca puasa malu. Tapi tak apalah. Tak. Adakah? Tak. Orang panggil gapo bahasa hok jadi tak dak teruk sangat. Nak. Orang panggil gapo? Ora, apa ora deh. Maknanya hubungan di antara suami isteri ini dengan mulut. Jadi ke wajib tak wajib? Selagi tak keluar iman ni, kerana nak wajib ni iaitu imma keluar iman ni, yang keduanya iaitu masuk dalam faraj, dalam kemaluan. Bila lepas pada hasyafuh, lepas daripada hasyafuh, lepas tekuk lah kecil mudah-mudahnya, maka pada tekutunya barulah wajib. Adapun nak kalau lah mulut dan sebagainya, maka itu tak ada wajib ke apa, ia bukan jimak apa. Dah. Itu bukan ilaj.
Sebab tu tidak wajib itu. Sehingga keluar emak ni baru wajib. Dah. Nah, itulah sahaja. Dan soalnya hukum boleh atau tak boleh, maka khilaf ulama. Iaitu ada ulama yang kata harus, kerana Nabi sebut if'alu kulla syai illa nikah. Nah, boleh buat apa sahaja illa nikah. Ketika uzur saat itu boleh buat berlaku Nabi kata. Melainkan nikah, setubuh, jima. Lepas itu tak boleh. Ada juga ulama yang kata makruh, tak boleh, adalah. Nah, tapi banyak ulama kata harus, boleh. Dah. Nah, itulah. Lepas itu pula, nah itulah saja. Kau doa perlu kenal. Oh, minta doa untuk anak. Doa untuk anak ni iaitu Azizah dah. Caranya ada dua cara. Dengan molek Azizah dah. Dengan molek. Pertamanya semaya hajat. Setiap hari semaya. Kalau boleh buat setiap hari, buat. Sehingga siapa dapat anak, insyaAllah. Semaya hajat ni ada Nabi SAW sudah mantawadza'a siapa ambil wudu. Wa asbaghal wudu. Dan dia elak ke wudu. Wa salla rak'atain. Nah, dia semaya rakaat. Yutimmuhuma. Hak yang dia sempurnakan fihima. Hak yang dia sempurnakan. Yutimmuhuma. Hak dia sempurnakan. Nah, dia buat malak lah. Illa a'tahu Allah masya'al. Mereka Tuhan akan beri kepada dia apa hak dia minta. Nah, apa yang dia minta, insyaAllah Tuhan akan beri belakang. Maka bila kita semaya hajat, nah, a'tahu Allah masa'al mu'ajjalan au ma'akharah. Kalau boleh juga, nah, saya nak ulas sekali lagi. Jadi, Azizah ni misalnya, kalau lah nak anak, dah kita orang payah boleh anak. Orang mudah tak payah lah, itu tu. Eh, kita ni payah boleh anak, kita nak anak. Maka caranya mengikut Syekh Al-Maghamisi, tu imam Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Dia kata kita semaya hajat. Semaya hajat ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teman tawadda'a, siapa yang ambil wudu fa asbaghal wudu, maka dia elak ke wudu. Thumma salla rak'atain. Kamar dia semaya dua rakaat, yutimmuhuma, hak yang dia sempurnakan. Dua rakaat tu molek lah. A'tahullah illa a'tahullah. Apa ni? A'tahullah. Mereka hak wudu ni a'tahullah. Tuhan akan beri kepada dia. Nah, masa'al bagi hak dia minta mu'ajjalan au mu'ajjala. Cepat atau lambat. Tuhan akan beri semata. Jadi caranya, saya nasihat bahawa bila kita semaya saat itu, dalam sujud akhir. Dalam sujud akhir, rakaat yang kedua, baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Baca tiga kali atau lebih. Kemudian dia baca doa ni, Rabbi la tadharni farda wa anta khairur rahimin. Dalam suratul Anbiya. Ayat 86, saya itulah. Kalau tak silap kot. Nah, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan biarkan aku farda, la seorang diri, seorang, maknanya nak biar dana. Wa anta khairul warithin, dan engkau lah sebaik-baik. Nah, orang yang Tuhan yang bersama, orang panggil waris dah. Jadi maknanya kalau tak ada dia, kau kita dengan Tuhan lah. Sebab orang ni tak ada dua malaikat, tiga dengan Tuhan. Tak ada seorang malaikat, dua dengan Tuhan. Gitu kan. Jadi kalau kita nak, kita nak minta, kita boleh anak lah. Nak boleh duduk dua orang, tiga. Dan kita minta boleh anak. Dan kita doa saat ni, Rabbi la tadarni farda wa antaqir warithin. Ketika kita berdoa saat ni tu, anak lah. Kita ingat dalam hati
Kita nak anak. Kita Tuhan bagi pada kita anak. Baca berapa kali? Baca 40 kali. Dalam sujud akhir sana. InsyaAllah. Buat sehingga dapat anak lah. Tak kira kalau 40 hari ke. Dah. Lebih ke. Tak apalah. Kerana. InsyaAllah Tuhan terima semata. Ada sebut oleh hadis. Ma min muslim. Yada'u bida'watin. Tak ada seorang selain yang berdoa. Dengan satu doa. Illa a'tahu Allah. Malaikat Tuhan beri pada dia bi ihda thalathin. Salah satu pada tiga. Imma an tu'ajjala lahu da'watu. Imma Tuhan cepat akan terima. Wa imma an yuddakhara atau yaddakhira lahu fil akhirah. Atau Tuhan sifat akhirah. Atau ya tiga an yusrafa anhu atau an yasrifa anhu su' mithlaha. Tuhan jawab benda tak malak. Nah, sebab tu buat. Nah, yang duanya cara kita boleh anak ni kita bangun semayang malam, bangun tahajud, qiyamul lail. Nah, tahajud kita semayang witir. Selepas itu kita istighfar. Istighfar banyak mana? Istighfar we banyak. Sapa 70, 100 ke. Ikutlah. Kau banyak tu kau molek. Sebab apa kita istighfar? Karena ada sebut oleh surah Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia kata aku kata suruh mereka istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum suruh istighfar Tuhan. Ha. Innahu kana ghaffara. Suruh Tuhan ini ghaffara Maha Pengampun. Orang istighfar ni dia kata yursilis sama alaikum midrar. Tuhan akan hatta kepada dia saat ini tak awal. Awal ni mana hujan, bangi nak pergi kebong subuh dan sebagainya lah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Tuhan akan wui kepada dia harta, kekayaan dan anak-anak. Tu apa ni anak yatim. Ha. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Tuhan akan wui kepada dia kebong-kebong dan sungai-sungai. Ailah maksudnya rezeki. Ha, itulah. Dan setiap orang yang masuk tu dah, saya mahu pakai chair dah. Ni pun banyak lagi. Duk tanya tu pun tak ada chair lagi. Maka kita hendaklah kita chair lah. Banyak dah malam-malam ni kita pakai chair tu insyaAllah. Ha, akan sapa kepada orang lain. Orang lain pula boleh dengar. Nah, lepas tu pula apa ni boleh pahala kita. InsyaAllah. Ha, itulah saja. Nah. Assalamualaikum, semoga bapa sehat walafiat, alhamdulillah. Bapa ngerti kun ma tambun me sia luk-luk samat kin dai mai bapa. Duit hok orang-orang panggil duit bewah. Hok orang wak mari sedekah. Kita hak ni tu wui kepada keluarga si mati. Boleh makan tak? Boleh. Duit tu sebenarnya sebenarnya asal ni, asal dia ni orang panggil Nabi ke bila orang mati suruh buat makan lagi. Ada sebut lah dah isna'u at-ta'am li ali Ja'far. Dah, hendaklah buat makan ni kepada ahli Ja'far. Sunat orang ni pergi buat makan wei kepada tuai rumah ni. Tuai rumah orang mati ni sunat. Hak tu hak asal ni. Lepas tu kita ni nak ui mudah ke kita jambai dulu gitu orang tahu pergi nasi tapi orang pergi berah saya dah ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu kak dah mak mama saya bapa saya pergi nak pergi orang mati pun berah cupak orang bakal pergi berah dah lepas tu bakal pergi tolong masak sana lah pergi berah dah kerana pergi berah lebih boleh makan lepas tu pun kata jambai lah ni mudah ke bila orang mati kita pergi duit kita pergi ke apa kerana ya paling kurang ni kita nak duit ada nawak ni dah tak ziyah ke panggil nak duit ada perasa sama-sama sedih dah mak yang mati kita rasa sepuluh kita sebab orang berimeh ke la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih tak berimeh sempurna mereka apabila dia nak kasih pada orang sepuluh kasih diri dia di kita nak
Sebab sunat kita buat makan, kita pergi buat makan tu, nak uji makan, nak uji keluarga tu makan. Dah, kerana keluarga saat itu susah ke bila apa ni, bila budak akan bau lak. Dah. Aduh, budak awak nak duduk main berhati setara. Itulah lebih kurang. Maaf kan, budak-budak dah tidur. Jadi jadi kita ni tak, adakah kita ni boleh, boleh kita kata tak, adakah boleh kita kata kita makan jawabnya duit hak dia mau wis sat ni tu, atau orang panggil nah duit hak dia mau wis sat ni tu, nak wis kutuk kita, nak nak meledakkan, nak buat wis wis kita dah lah wis kepada keluarga sat ni tu, sama ada untuk buat backwash, nak buat backwash ni buat arwah ke panggil dah, buat arwah lepas tu pula buat nah makan jamu orang orang-orang mari ke apa gitu dah. Maka kita ni ambil duit sana tu buat jamu orang, okay? Dan buat jamu orang, okay? Ni kita makan lah, makan sekali ke apa semua, tak ada masalah apa, kerana duit sana tu orang wui untuk nak wui keluarga dah. Dah tu keluarga si mati lah, cuma nak ambil wak orang, okay, panggil nak wak pergi beli tu beli ni tu, tak molek lah, kerana orang, okay, panggil tujuan orang, okay, sana tu nak wui, nak wui kita wak makan dah. Awak baik wah, lepas tu kita pakai makan keluarga apa semua itulah. Tu lebih kurangnya. Apa saya faham gitulah. Nah. Tapi duit ni ni ya tak ada sakor duit tu. Ya tak ada sakor duit tu ni, ya tak, ya tak ada sakor. Dah. Ya tak ada sakor, kerana sakor saat ni tu kena duit hak boleh sebelum daripada duit hak boleh sebelum. Daripada duit hak kita boleh sebelum daripada duit hak si mati itu boleh sebelum ada yang mati, atau hak boleh lepas ada tu tapi sebab dia, contohnya orang dok buh duit gaji dia misal 3 bulan selepas mati dok buh lagi ke, dan maka tu kira bersakalah, kerana dengan sebab hak dia tu panggil adalah lebih kurangnya. Sebab tu benda-benda gini ni baik wah ni tu boleh lah, kita nak makan, nak gapo tu, ada mau pergi saka misal, ada keluarga nak bakat bagi lah, pergi ke apa ni, adik-adik, kakak-adik, bakat klik ni, buat buat arwah lebih tu, makan katik, boleh lah sebahagian kita nak makan, nak gapo tak ni tu boleh. Wallahualam. Dah. Lama witi an arai bang. Supaya witi ni, dah, iaitu Nabi sebutkan ya ahlal Quran autiru, hanalah kamu semua witih, fa inna Allah witrun, maka sungguh Tuhan witih, maknanya Tuhan itu sesuatu enggak kan? Maka dan dah sebutlah hadith adalah hadith ya, Abu Hurairah wa an utira qabla an anam, sungguh witih mai witih ni iaitu kita semaya dua rakaat, usalli sunnatal witri 3 rakaat paling kurang, 2 rakaat pula, 3 rakaat, dan 3 rakaat sana itu kita buat, buat 3 rakaat selalu pun tak apa, bismillah, atau kita buat 2 sah pun tak apa. Usalli, nah, kalau hak 2 mula-mula tu usalli muqaddimatal witri rakaatain lillahi ta'ala, aku semaya muqaddimah witri 2 rakaat, atau aku semaya witri tak apa, niat itu tak apa, ada sebut kita anwar boleh. Nah,
usalli sunnatul witri rakaatain. Batu hak sah lagi itu usalli sunnatul witri rakaatan wahidah. Lillahi ta'ala. Hak keluar dua sah atau niat mukaddimah tu malek lah. Baca apa? Hak sunnah, hak sunnahnya iaitu hak Nabi duk bacanya iaitu kita baca sabbihis Fatihah rakaat pertama, lepas tu baca sabbihis marabbikal a'la alladhi suratul a'la. Sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Baca tu rakaat yang kedua kita baca Fatihah dengan kuliah. Rakaat yang tiga itu baca kul huwallah tiga kita baca. Sunatlah tu. Kul huwallah kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Dah rakaat yang tiga. Dah. Kalau kita nak buat tiga selalu, tak apa, buat tiga kali, buat tiga selalu. Satu tahiyat tak apa. Boleh buat satu tahiyat saja. Boleh juga. Dah. Wallahu a'lam. Cuai bok hukum isteri you naik iddah te mai kub kap cai eun. Hukum pin yang rai. Cuai bok hukum isteri you naik iddah te pai kub ne. Okay. Isteri hot duk dalai iddah saat ni tu. Dak kita kena ingat lah. Iddah ni. Nah, pertamanya. Ada orang hak nikah juga tak ada iddah. Iaitu hak isteri, hak suami tak ada tidur. Tuhan sebut ayyuhallazina amanu wahai orang beriman idza nakahtumul mu'minat. Apabila kamu nikah orang beriman, orang tina beriman, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kamu sebelum setubuh. Tak ada setubuh fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada di atas mereka bagi kamu tu iddah. Kalau tu tak ada iddah lah. Kalau kita tolak so, maka nak pada dia semula, kena nikah semula. Ha? Karena dia tak ada setubuh bagi. Tapi kalau iddah ni, bila nikah, lepas tu setubuh, tidur dengan suami isteri, maka pada ketika tu, ada iddah. Mohon maaf. Mohon maaf lah. Ada iddah. Bila bila kita nikah seorang saat ni, lepas tu cerah, ada iddah. Iddah dia saat ni lama mana? Iddah dia ni tiga kali suci. Tu hasbuk wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang ditolak saat ni kena tunggu tiga kali suci. Tiga kali suci ni, nah, iaitu ada tiga masalah. Pertamanya, tiga kali suci, kalau dalam cuang di antara dua haid, orang panggil di antara dua haid, nah, kau suci saat ni tu, kau berlaku cerah saat ni tu, di antara dua haid, hak bulan dan bulan depan ni tu, hak balik kurang 15 hari, sebanyak-banyak tak kira lah. Nah, maka celah tu tekah yang suci saat itu dia tak ada tidur, tak ada jimuk dengan isteri atau isteri tak ada jimuk dengan suami, maka pada ketika tu habis iddah dia apabila mari hai kali ketiga, maka habis iddah bagi. Nah, kalau dia nak semula, kena nikah semula lah, kalau tolak sah. Nah, kalau tolak tiga kok, tolak bain. Nah, maka pada ketika tu kena tunggu biar iddah orang tu gini kau orang lain dululah. Tu orang panggil masalah. Yang keduanya iddah ni kalau lah tekah dia apa ni, tekah suami tolak saat ni, tekah cuang di antara dua haid saat ni tu cuci, tekah cuci saat ni tu suami yang jimuk. Apabila suami jimuk, nak habis iddah apabila dia marahi kali keempat. Dah. Marahi kali keempat, baru habis iddah. Dan soal lagi masalah, kalau dia tolak ketika isteri dia haid, marahi, maka tu makruh lah, panggil tolak bid'i. Dah kena lama. Maka pada ketika tu pun, kena tunggu siapa marahi kali keempat juga, sebab dia tak ada cuci lagi. Dah tak ada cuci lagi, dia kena marahi cuci, marahi. Nah, jadi lama juga. Dan
apa ni, itu duduk dalam iddah orang panggil. Dalam cuang kalau tak ada habis, duduk dalam iddah. Maka dalam iddah saat ni tu, balik isteri ni tak boleh nak pergi kub dengan orang tu, orang ni tak boleh lah. Kerana apa? Tuhan sebut, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلِيمِ الْأَخِرِ. Dan mereka tak haruh, tak halah mereka nak sembunyi kalau ngadu, kalau ngapa, untuk seoyak kau ke. Kerana nak nikah dengan orang lain. Nah, tak haruh. Nah, tak haruh pada ketika tu. Kena oyak, kalau ngadu, ngadu lah. Nah, dan tak sah nikah ke selagi dia tak beranak, selagi dia duk nganu. Nah, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan bu'ulatuhun, suami dia hak paling berhaknya bila duk ledah. Suami sat ni hak paling berhak untuk nak klik kembali kepada isteri yang semula, sebab tu orang lain tak leh karulah. Tak leh karu tu hal lagi. Tak wui orang lain duk karu. Pastu kalaulah isteri saat ni tu tekoh duduk dalam iddah saat ni, dia pergi duk curi kecek dengan orang dan sebagainya, maka pada ketika tu dia duk berdosa minal kabair, dia duk sopsa. Kerana apa? Kerana dia duk buka jalan, duk buka jalan ke orang lain. Padahal Tuhan sebut suami dia boleh berhak lah. Tilka hududullah, Tuhan sebut itu tu perintah Tuhan. Nah, fala ta'taduha, jangan langgar. Wa man yata'adda hududallah, siapa hak lakah perintah Tuhan, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu orang okay, zalim. Dosa. Sebab tu nak kena jaga. Nah, orang tina saat itu tak boleh. Nah, nak pergi apa ni, duduk le iddah saat itu, duk peluang ke orang lain dan sebagainya. Nah, itulah. Sebab tu kena ingat pas duk kecek dengan orang hak ajnabi, orang bukan mahram, maka itu dosa. Dosa hidup kecek orang itu, kecek dengan orang ni. Sebab itulah dosa besar. Kita jangan buat mudah lah bagilah ni. Wallahu a'lam. Salah babat kredit sama ซื้อ ของ ได้ ไหม และ ต้อง ซื้อ แบบ ไหน ที่ ไม่ ให้ เป็น ดอก เบี้ย เพราะ พอ ซื้อ เขา ของ เขา จะ คิด เป็น ดอก เบี้ย เขา ไม่ ได้ คิด เป็น กำไร ทั้ง ที่ เรา เอา เป็น สินค้า ขอ ให้ บับบ ช่วย อธิบาย หน่อย ค่ะ jadi pakabat kredit saat ni tu bila ada ดอก เบี้ย leh maknanya bila kit pin dok bia, dok bia ni rebo ni tak boleh buat apa dah. Rebo ni tak ada yang mengatakan halal. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Tuhan menghalalkan jual, Tuhan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Dah siapa hak tahu dah, maka dia tak berhenti lagi. Nah, kalau dia berhenti maka serah Tuhan lah. Waman ada siapa tak kerti, tak buti lagi. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka orang itu jadi ahli neraka wal iyadza billah, kekal dalam neraka. Sebab tu bila jadi reba ni, saya tak pasti ni, sebab saya tak ada pakai kredit. Bak kredit kita tak ada duit. Jadi kita tak ada duit pakai lah bak kredit saat ni tu. Nah, lepas tu bak kredit ni biasa apa kita tahu kak. Kita luruk panggil, maknanya kita beli dulu, kita beli duit kita tak ada, tapi kita boleh boleh dia nanti hak lah gaji kita boleh repair lah. Kita boleh pakai duit dia dulu, pakai kredit, pakai bergetar dia dulu. Maka bila bergetar saat ni, kalau tak ada kena bayar riba, tak ada masalah ke apa. Kalau kita saat ni tu bayar terung welah, tak ada kira pin my kid dog biar, maka tak ada masalah ke apa. Nah, bila ya kit dok biar, ya kira dok biar, kita berhenti bayar lebih, maka itu rebo semata dah. Tak boleh nak buat apa dah, dah. First choice apa saja tak kira lah. Apa kita dok buat ni, itu jadi rebo. Bila rebo saat ni, itu hara. Minal kabair, daripada dosa besar rebo ni. La'anallah, tuhai la'na akilal riba,
orang makan reba, wa syahidaih dua orang saksi wakil tiba penulis reba, semua saat ni tu haram belakang. Eh, itulah saja wallahu a'lam. Tak ya tengan doa mengenkan cai mai. Tak ya tengan doa mengenkan cai mai. Doa gapo? Nak nikah gapo? Saya tak bahas sini ni. Maksud tak ya tengan doa mengenkan nak nikah nak minta boleh kita nikah. Gapo tak bahas tu cahaya iman ni. Tak bahas. Maknanya hak tadi saya royak tadinya iaitu hak nak we boleh hanok. Dah, lepas tu kalau nak nikah nak buat tak payah tu maksudnya. Kalau nak minta doa boleh nikah. Dah, kan nak doa gapo tu. Tak pasti tu deh. Minta tulis sekali lagi. Lama witi lama iso dai mai. Boleh dak semua witi selepas iso? Boleh. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda kepada Abu Hurairah kata, "Ausani khalili bi thalathah bi thalathin." Aku diwasiat oleh kekasihku dengan tiga perkara. Nabi bersyarat tiga perkara. Pertamanya, iaitu an asuma thalathata ayyamin kulli syahr. Nabi suruhku puasa setiap bulan tiga hari, iaitu ayyamul bih, 13, 14, 15 bulan Islam panggil. Dan wa an usalli raka'atay duha, bahwa aku semaya dua raka'at duha, wa an utira qabla an anam, dan bahwa aku semiwiti sebelum aku tidur. Maknanya pasya semaya selalu. Cuma agak walladzina yakumun walladzina yanamun khairu mimma yakumun. Sayyidina Umar kata orang yang tidur dulu nak waktu bangun semaya tu lebih molek lah. Itu lebih molek. Itulah Allah alam. Raw'an subha tukwan alhamdulillah subhan subha subha tukwan alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah daimai raw'an subha tukwan gapo kita baca gapo alhamdulillah la ilaha alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Tak ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta ahabbul kalam ila Allah. Kata-kata paling kasih kepada Allah ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tu zikir. Nah. Baca tu zikir. Tu hasbu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dia nak berhutang zikir banyak, insya-Allah orang tu berhutang dunia akhirat. Rau tengan kap yin kun neng yu duai kan mai nan nak yek thang kan leo adit paraya pai dai sami mai dai luk sao yak saap wa luk sao yo nan thad don kap rau sia nam lamat mai kei tham ba bo leo tae mut wela kon leh hok ni ni orang panggil anak tiri ada dua. Pertamanya ada anak tiri majazi, ada anak tiri hakiki. Anak tiri hakiki ini iaitu anak tiri yang apabila nah kita nikah dengan dia saat ini, dia ada anak. Maka anak tiri hak tu tu, anak tiri fi hujurikum hak tu hasbuk, maka hak tu tu tak jatuh asmaya dan tak ada wudu. Apa ni tak jatuh asmaya dan jadi haram kita nikah dengan dia tak boleh. Tu hasbuk urabaikumullati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak-anak tiri kamu daripada isteri-isteri kamu hok kamu jimuk dia hok tidur dah dengan dia leh, maka anak tiri hok dah dia tu panggil anak tiri hak sungguh hok tu jadi mahram dengan kita, tak jatuh semayang kita nah. Lepas tu kita ni nah bila kita saat ni tu ya nikah kita cerai dengan ya, lepas tu ya saat ni kita biasa jimuk dah ya, biasa duk tidur dengan ya jimuk ya dah panggil
maka ia kena nikah dengan orang lain pula lepas kita cerai, boleh anak. Maka anak tu hukumnya haram kita nikah dengan dia, kerana kita biasa tidur dah dengan mak dia. Nah, dikirakan anak tiri majazi. Itu ijmuk ulama. Ijmuk ulama bahawa kita haram nikah dengan dia juga. Nah, tu haram dengan nikah dengan dia. Orang panggil Raba'ib, Rabibah juga, biar anak tiri. Anak tiri majazi. Dia nikah pora pun selepas dah tu. Haram belakang kita. Dia tak boleh nikah belakang anak ya. Dia nikah. Ha, dia biasa jenis belaki banyak. Belaki dengan kita boleh anak seorang. Anak yang ada dah, lepas tu cerai kita, nikah orang lain pula, boleh anak pula. Lepas tu cerai orang lain, boleh anak pula. Lepas tu cerai orang lain, boleh anak pula. Maka semua anak-anak yang boleh pada suami yang lain, itu haram kita nikah yang berlaku. Cuma masalah, wuduk, masalah aurah, hak tu tu, saya lah, duk wasa kita, wasa ta'i, aurah kena tudung lah. Kerana apa-apa, ia tak ada biasa duduk dengan ia. Tak ada biasa kata fi hujurikum. Betul hari nikah tu tak ada masalah lah. Tapi betul wuduk aurah ni kita tak sewi buka. Kerana apa? Kerana ia tak biasa duduk dengan ia. Bukan ia tak biasa sepuluh anak tiri ia duduk. Tapi hari nikah tu. Nah, sebab tu ada setengah orang kata tak atuh asmaya juga hak tu tu. Maka kita tu biasa tak sedak lah. Nah. Lepas tu saya duk cari juga hukum-hukum kata batal ke tak wuduk saat itu. Dia masalahnya dalam mazhab Syafi'i ya tepuh orang tino ni batal. Mazhab Hanafi ya tepuh ya tak. Tak batal mula kita tepuh. Tapi kita rasa masalah aurah ni kita tak say lah dah. Kerana kapa-kapa ya tak biasa duduk dengan dia. Tak ada biasa tengok, tak biasa kapa. Ya kadang-kadang takut ke dah jadi aku lain. Boleh buka, boleh gapo sedekah ini. Ya, gini kau dengan anak. Ngatuk laki suku pula besar mari. Jadi nak lara klik mari kita. Nak kata boleh buka gapo aurah itu tak biasa duduk kita. Kita rasa jadi gulai lah. Sebab tu saya buku aurah tu. Dah. Tapi kalau turut lakan ya sungguhnya. Anak tiri ni ya tak. Ya tak apa ke sebab. Nah. Anak tiri tu, tapi anak tiri hak tak ada fi hujurikum kita. Nah, kalau sebut fi hujur tu, hasbuk fi hujurikum dalam rumahmu. Ada dalam rumah sekali yang kita. Nah, hak tak ada duk ni nikah orang lain suku ni hak nang. Tu aurah tu kita rasa tak tapi hari nikah tu cekak dah. Ya hari nikah ni ada orang okay, pak kita biasa nikah tu hari juga. Nah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa ila ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ha ayah kita tu mak siri kita haram kita nikah ayah juga dan hipung kita nak hipung dua beradik nak jadi bini kita dua orang tak leh ke haram juga. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, tak leh nak hipung di antara tu. Tapi aurah tak leh kena tudang. Tapi hari nikah, kita takut. Kalau pergi situ tu, tak ada duduk sekali itu, kita rasa boleh duduk. Sebab ia ada kait fi hujurikum. Tapi, tak tahu. Waktu tu saya pun cari ke hukum. Atau aurah dia walah mana. Tapi betul hari nikah tu cerak lah. Betul wuduk tu, kita tak sedar. Ada kait lagi ni fi hujurikum. Kadang-kadang anda tahu, tak ada apa. Apakah ya kru kawa langcak kun fang sop rau leo langcak nan rau cak pin yang ngai bangka. Lepas pada orang kamu banyak kita, maka kita ada beberapa perkara. Pertamanya ada doktul kubur orang bangi. Doktul kubur ni tak selamat seorang pun, iaitu ada tekan yang kubur. Yang dua pula, ada soal mungkar nakir. Malaikat akan mari tanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Tanya hak ni lah dalam kubur sana. Dan sekira kita boleh jawab semua sana kok. Maka pada ketika tu tak ada apa lah.
Nah, tapi kalulah ya kalau orang berimeh saat itu, Tuhan akan boleh jawab. Tuhan akan boleh jawablah. Ada sebut oleh apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Nah, ayat Qur'an tu sebut iaitu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Tuhan akan tetap, ada Tuhan sebutnya iaitu undur كيف ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله انظر كيف ضرب الله مثلا ألم تروا ألم ترى alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad apa lama dah baca daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin aslaha thabitun wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة jadi itu hebatnya. وضرب الله مثلا كلمة طيبة itu hebatnya. kalimat yang thayyibah iaitu kalimah yang baik saat itu iaitu kalimah la ilaha illallah saat itu dah tu hasbunya kaifa daraballah wa undur dah kaifa daraballah masalan alam tara kaifa daraballahu mathalan tak kena masa situ tak ingat ayat ni tapi tu hasbu daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kalimah tayyibah iaitu kalimah la ilaha illallah sana itu ka syajaratin tayyibah supa ngapuh kayu hok molek iaitu pertamalah ada akar bawah asluha thabitun humidia kukuh wa faruha fis sama cabai dia tu letah letah tu buah banyak wah tamah lah panggil tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha dia akan buah setiap musim tak boleh makan sama tu buah molek dan tu hasbu wa mathalu kalimatin khabithah dah kelimuh tak molek. Kasyajaratin khobithah. Supaya dengan pokok tak molek. Supaya pokok kan pokok. Pohong, pohong orang panggil, pohong timung, timung Cina. Pohong timung Cina, hanzalah. Pohong timung Cina, tembikah ni tu. Ujutusat min fawqil ardi ma'alaha min qarar. Dia, kita tanya letah tu ya. Letah pohong, letah tanah tu. Cabuk, papa cabuk dah. Tak ada turun dah letah. Sebab tu hasbuk yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil haya di dunia fil akhirah tu hak tetap hati saat itu kepada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap boleh jawab
ketika dia mati duduk di kubur ni, Tuhan boleh jawab. Tu makna ayat kalau saya nak baca saat ni lah. Lebih kurangnya gitulah. Dan hak ninyo semoga bapa sehat boleh buat baikkan supongan ni semua insyaallah lah. Lepas tu pula terutama kita ni kita boleh main ke tak? Nah, boleh main tak kita? Benda hak ittifaq ulama, hak ulama kata boleh ni, iaitu benda hak ulama kata boleh tu iaitu geduk tu, tu tak apa. Hak tu hak banyak ulama kata boleh berlaku hak tu. Adapun kita semua ni khilaf ulama. Dan kalaulah pak boleh pakai tak? Boleh tak kita nak main kita? Kita ni ada ulama kata haram. Ada ulama dan kan hiburan ni wak wiralik ya. Sebab tu hasbu alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang berime tu orang tak peduli kepada apa ni benda lagu ke. Okay? Benda-benda hak sia-sia, hak habis masa semua saat itu. Tak peduli ke bang. Orang berime pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tak ada tak ada tu tak nah, setengah ulama tu tak boleh saat itu. Lepas tu hak kata boleh. Ada juga ada ulama kata boleh saat itu, iaitu sebabnya tak ada masa Nabi tak ada kan. Okay? Lepas tu pula kena tengok isi ya. Isi saat itu maknanya isi ya saat itu lagu hak dia buat saat itu. Adakah hak dia buat lagu saat itu? Adakah lagu saat itu? Adakah lagu saat itu? Kena tengok je lagu tu lah. Kalau isi tu molek, maka harus. Kalau isi tak molek, tak harus. Sebab tu main hiburan ni kadang-kadang ia ada kat Alex Lake. Benda ni tu benda khilaf lah. Itu saja. Oh, merah usia. Oh, merah usia. Ciwit makap hapi. Dia rau payam kubu ke song krang. Kun nai kubu cak noi cai mai. Dia rau cak an. Quran hadiah tukwan. Sadakoh bin pracam. Dia rau kubu ni. Sunat. Sunat kita ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Dulu ni Nabi tak aku lagi. Maka hendaklah ziarah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur tu boleh ingat mati. Itu saja. Maka kalau kita tak pergi, tak ada boleh pahala sunat lah. Orang le kubur nak naik cek dak. Orang le kubur ni apabila dia mati, dah hapsa sekali berdoa. Sebab ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalath." Min thalatha. Orang mati kan itu apabila dia mati putus habis. Malaikat ada tiga amalan. Sedekah tin jariyah, sedekah dia jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang manfaat, atau waladin salihin yad'ulah atau anak hidup doa sama. Bila dok baca sama hadiah sama doa sama, maka itu tak apalah. Tapi boleh molek kita ziarah lah. Dah buat cak sikitlah setahun sekali paling kurang, atau kalau boleh gak setiap kali Jumaat gak. Atau boleh gak sebulan sekali.
Ah ha, gitu. Ziarah ke anak abin apa ni kubur mak kita. Darah nifas sekurang-kurangnya berapa hari? Darah nifas sekurang-kurang sekali tu be. Sebanyak-banyak 60 hari. Yang biasa 30 sampai 40 hari. Paling kurangnya iaitu sekali tu be. Dah satu lahzah orang panggil. Ha, itu. Darah hai sekurang-kurangnya sehari semalam. Ha, itulah. Wallahu'alam. Boleh tak kita duduk dekat surau tapi pergi jemaah di masjid? Boleh tak kita duduk dekat surau tapi kita pergi jemaah di masjid? Nah, kalaulah surau saat ini tak hidup jemaah melainkan dengan kita, maka kita gilah di surau tu supaya kita menghidupkan syiar Allah di kampung kita. Dari ke wa'man yu'azim sya'air Allah fa'innaha min taqwal qulub. Orang ada besarkan syiar Tuhan, maka dia di antara orang yang ada hati takwa kepada Allah. Dan kalau dia pergi masjid, masjid dia, dia nak pergi masjid lagi, surah ada, tapi dia nak pergi semaya di masjid lah. Dan muka pahala banyak lagi. Dan di masjid dia saat ini surah dia pun ada jemaah, tak ada masalah ke apalah. Kalau dia tak pergi pun hidup jemaah, maka pada tiga pergi masjid. Di masjid saat ini, boleh pahala lebih daripada semaya di surau lagi lah. Kerana di masjid ni Tuhan sebutkan innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi kita ni dapat imarah ke masjid, dan Tuhan sebut masajidu yudhkaru fiha hasbullahi kathira. Masjid disebutkan nama-nama Tuhan banyak. Nah, masjidul usis ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fihi fi rijalun yuhibbuna in tataharu Allah yuhibbul mutahirin. Di masjid ni dapat bersihkan hati, dapat bersihkan hati. Sebab tu Nabi SAW sebut, idza ra'aitum rajulan ya'tatil masjid fashadu lahu bil iman. Bila kita nampak orang tu kerap kali masjid dan nampak dia pergi sokmo masjid, maka itu orang beriman kepada Allah. Nah, boleh kita pergi masjidnya kalau tak ada. Okay, tak perlu pada kita lah. Nah, kalau kita pergi pun hidup juga jemaah di surau, pergi masjid lebih afdal. Wallahu'alam. Yang sabwa Islam setong bab naik tituk tong tisu. Beli mah saat ini tu hak kena sekali itu yadan biyadin, kena terima ambil lalu cash. Mislan bi mislin. Nah, lepas tu kena sama banyak kalau mah sama mah. Kalau dengan duit kena tunai. Kena tunai, iaitu kena bayar selalu cash. Kalau bayar syarat, jadi riba. Ha, itu saja, wallahualam. Yaksa wa kutitam baik ratam lew ngerti kau hairau. Nah. Hairau ru sedekah hai. Jadai pula bun kap kau mai. Dia sedekah ni boleh tak kita ambil? Jawabnya boleh ambil. Dah tak ada apa orang warak tu sukulah hukum fiqh boleh ambil. Kan ada apa? Kerana hak tu tu orang panggil hak masalah kasbun, dia bukan duit curi. Kalau duit curi betul saat ni tu tak boleh ambil. Duit hak rapah hak orang, maka wajib kita kena rad ila sahibih pada tuan dia. Adapun hak ni orang panggil kasbun haram. Usha. Nah, ha, usha tu tak molek. Tapi dia boleh duit, maka ia boleh sedekah. Kita boleh dapat pahala, tak ada boleh pahala apa dia. Karena Tuhan inna Allah tayyib la yakbal illa tayyiba. Sedekah dengan duit haram, tak ada boleh apa dia. Nah, itulah saja. Wallahum. Niat wuduk setiap tempat adakah sah? Niat wuduk. Nah, setiap tempat. Wuduk ni niat iaitu di ketika muka sahaja. Nah, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, tu niatnya qasad sesuatu sengaja, atau kita buat sesuatu niat sengaja buat sesuatu. Dah bukan main-main dah lah, maknanya kita sengaja kita buat benda tu, niat nak ambil wuduk. Niat mana? Niat ketika kita basuh muka. Nah, lepas tu panggil niat ni kena istimrar. Istimrar ni maknanya kita tidak qat'ul wudu, atau kita tak ada kata kita nak buat ke lain, dia ingat kita duduk buat wuduk tu, panggil niat istimrar. Kena duduk lelah tu lah.
Tapi kalau kita kata kita niat muka, niat tangan, niat apa, sah ke tak? Sah hak muka tadi, hak tu hak lain lagi tu, tak ada jadi perkara ni. Kerana niat wajib iaitu ketika kita basuh muka. Ah, itu saja. Innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in ma nawa wajib niat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya, kena niat lah. Ah, itu saja. Wallahu a'lam. Adakah betul ke kata selawat atas Nabi tak syarat ikhlas? Nah. Adakah betul orang kata selawat atas Nabi tak syarat ikhlas? Selawat Nabi ni ibadat juga sebab Tuhan suruh. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada selawat di atas Nabi, ada salam di atas Nabi. Kena ikhlas tak? Kena ikhlas bila ibadat. Ibadat ni, kalau tak ikhlas, tak boleh pahala. Nah, waktu hasbuk ke ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi du'un yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawil musallina alladhinahum, an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Orang yang tunjuk orang, okay. Tak ada ikhlas, tak ada boleh pahala. Nah, kita buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan suruh selawat, maka kita buat selawat Nabi kerana Tuhan suruh. Ikhlas lillah ta'ala. Tak ada ikhlas tak boleh pahala. Ya, tak ada boleh pahala. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, fa mathaluhu kamathal safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Okey, ria' ke kalau dia sedekah serupa dengan tanah duk batu. Nah, tanah atas batu saat itu, nah, maka jadi licin, kena hujan itu kira hujan itu mulai cekak, tapi tak ada gepo air, licin keling, habis tak ada tanah, tak ada lekat apa, tak boleh pahala apa. Nah, la yakdiruna ala syai mimma kasabu, wallahu la yahdil qaum kafirin. Alah itulah. Anak tak solah dan isteri draka pukul di mana dan dengan apa. Nah, anak tak semaya. Lepas tu isteri draka pukul di mana dan dengan apa. Jadi anak tak semaya ni, wajib di atas pok ni tu kena suruh anak semaya. Nah, tu hasbuk wa'mur ahlaka bis salah. Anak suruh ahlimu, anak bini semua. Kena suruh lah anak-anak bini-bini. Nah, wastabir ala susobar di atas maya. La nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki. Nahnu narzukuka, kami beri rezeki pada engkau. Wal aqibatu littaqwa. Dan ketika dia budak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, muru auladakum bis-salah wa hum sab'u sinin. Suruh anak musmaya tu kah matujah tujuh tahun madribuhum alaiha. Dan goda dia ia tinggal sini wa hum asyru sinin, tekah 10 tahun. Goda lah anak, goda kah. Wadai gair mubarrah, bukan wadai uslak dak, wadai hajar tepuk belakang, tepuk gapo cubik sikit-sikit. Nah, hajar bagi tak di, maka tu jelah. Dan kalau bini neraka, bini neraka ni tu hal suruh juga. Nah, wallati takhafuna nushuzahunna, dan orang-orang yang kamu takut, isteri-isteri kamu hak kamu takut di neraka, fa'idhuhunna, suruh kita nasihat bini dulu. Nah, wahjuruhunna fil madajah, tak usah tidur sekali, hajar dia. Nah, wadribuhunna, suruh kodai, pukul-pukul koha-koha. Bukan pukul tu tepuk belakang, biasa itu eh. Hajar apa, weh. Nah, orang tino ni, no, ayat kita buat muka kita akit angin tu, puh, cekak dah. Teriak, habis dah, nak murih. Nampak nak murih tu, ya habis dah. Eh, sebab itulah. Pukul koha-koha tu binapak, maka situ pukul bukan mubarrah, gair mubadarban, gair mubarrah. Dan pukul hak tak ada wih sakit dah, pukul takdib hajar kata anak kata kita murid. Itu sahaja. Dua anak-anak sepatu juga. Wallahualam. Saya kata apa maksud, nah,
wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwid al quran athima bi an yaqra qira'atan tukhillu bil ma'na bil i'rab fa huwa athim. Ambil dengan tajwid tu wajib lazimlah. Mereka tidak tajwid qira'ah dosa. Dan dengan bahawa dia baca menyebabkan cerga makna, rusak makna atau i'rab. Dia tak leh ni, dia panggil dia tajwid ni di sekilas ulama, di antara ulama tajwid atau wajib, sebab tu hasbu aratil Quran tartila. Sebab baca tartil, baca tajwid mana tahsin dan tajwid mana tajwid lah. Nah, dan dalam kitab fiqh ni tu tajwid maksud panjang pandak dengung, maka itu tu sunat. Hak tak bolehnya hak ikhlal bil makna, iaitu hak mencederakan, membawa pada rusak makna, maka hak itu tak bolehlah. Hak merusakkan makna. Memang supalah. Maknanya kalau baca hak jadi ha alham, maka itu rusak makna tak sah. Kalau ya dia tekah dia duk ngaji ke. Nah, maka tak sahlah kalau dia tak ngaji, dia tak gapo. Nah, ih jadi ih, maka itu tak sah juga jadi hak. Nak sirat dengan sin tu tak apa tu, sebab sirat dengan sok dengan sin tu ya tak apa tu lah. Nah, lebih kurang gitu. Inna siratal mustaqim an'am, misal an'am ta'alaihim a'in. Nah, jadi an'am, maka itu pun tak betul juga. Itulah. Wallahu a'lam. Adakah betul orang kata orang mukmin yang berdosa Allah matikan dia dalam neraka? Orang mukmin yang berdosa Allah mati dia dalam neraka. Hak tu tu orang panggil duduk di Tuhan. Dah sebutlah hadis Nabi ta fa in washitum min zalika syai'an fa amruhu ila Allah. Siapa melakukan sesuatu daripada demikian, zina atau dia buat apa sajalah, fa amruhu ila Allah, maka kerja dia serah Tuhanlah. Nah, in syaa'a wa in washitum min dhalika syai'an. Nah, maka fa ukhiztum bi haddih adalah fa huwa kafaratul lah. Kalau dia hak dah, maka itu dia kafarat pada dia. Wa in satartum kalaulah nah dia sembunyi wa in satartum alaihi ila yaumil qiyamah, kalau dia tudung sembunyi tak oyak kau rasa kau sampai kiamat, fa amruhu ila Allah, maka jelas kau Tuhan in syaa, kalau Tuhan nak azaba Tuhan azaba, in syaa ghafara, dan jika Tuhan nak Tuhan ampun, duk Tuhan belakalah. Nah, ha itu nak kata. Nah, wallahu alam. Wan rak lihat ma rocak ru yang wahai malai wabah. Nak tahu tak, hei mari ni biasa kok orang panggil mari tarikh dia. Ya mari biasa tak tekah sehari dua hari gitu. Ya tekah. Tidak ke hari tu letup. Maka itu hei dah tu. Nah, kita kena kata hei dah lah. Ya berkekal lah siapa sehari semalam. Tapi mereka ya mari setah. Berhenti. Bila mari setah berhenti tidak dikira ke hei. Sehingga siapa sehari berterusan sehari semalam. Lepas tu kalau putuh. Dalam tempoh 15 hari. Mari putuh. Dikira ke hei semua orang lah. Ha, cuma hak mari mula-mula tu kena sehari semalam. Hak lepas tu tidak syarat. Sehingga sampai di tempoh 15 hari. Itu sahaja wallahu alam. Salam abadi. Tahiyat akhir imam tidak selawat Nabi Ibrahim, ada kisah solat itu? Selawat Nabi Ibrahim ni iaitu solat selawat Ibrahimiyah ni sunat muakkadah atau sunat ba'diyah. Nah, sunat ab'ad lah, dah bahawa akhir sana. Tak ada baca sah semaya. Nah, selawat Nabi tu rukunya. Nah, tu itulah sahaja. Dah tasyahud dan selawat Nabi itu. Tahiyat tu, wallahu a'lam. Salam baca tamu kita kun Islam lain naib kita. Ya tak ada orang kata boleh, orang kata boleh. Itu biasa kerana khilaf ulama. Salam ulama, witi rakaat rek rawan surah daimai, nak jatiba bobok. Boleh. Boleh.
Tuhan sebut inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil layli wa niswahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yukaddirul layla wal nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Quran. Baca apa kita boleh, baca apa-apa tak apa, baca kuliah tak apa, kuliah Allah tak apa, kuliah umat tak apa, ada masalah sah belakang. Yang tapi Nabi biasa kok Nabi baca subbihis suratul a'la qul ya qul huwallahu qul a'u qul a'udzu birabbin nas, itu saja wallahu ana. Apa hati saya kata tak ada Islam jadi syirik. Nah, jadi syirik dak. Itu tu benar hak telitah ni panggil khawatir. Khawatir ni benar hak telitah saja. Tapi kita tak ada pegang perkara, tak ada tasdik, kita tak percaya. Dan kita tak terima, tak ada kabul, tak ada ikhtiar, tak ada turut. Maka itu tak berat ke apa. Itu tanda kata iman kita tu kuat. Kerana was-was. Oh tu was-was, syaitan lah. Nah, tak ada ke apa. Tapi kalau kita turut, kita pegang, tak ada istilah, tak ada sungguh. Maka pada ketika tu, jadilah. Jatuh kamu. Wallahualam. Tarojak zikir pelang-pelang le konon len terosap pai duai pelang-pelang dai mai kah mampir zikir ton chau yin neh nak zikir bla-bla tengok terosap bla-bla nah maka pada ketika tu tak boleh lah ha. Kalau kata zikir pun free saja kan hati kita saat ni tu lalai walladzina hum anil lagwi mu'ridun, jadi kita nak zikir kok zikirlah, kita nak tengok terosap lah. Nah, sebab zikir ni ia kena ada dua, ada zikrul lisan dan zikrul bil qalb. Kena zikir di mulut tapi di hati hadir dan ingat Tuhan lah. Nah, tu paling afdal kali. Kalau kita zikir mulut kita saja boleh pahala juga. Nah, tapi kurang sikitlah. Nah, tapi kita nak main terosak kata tidur tak ada masalah. Ketika kita nak tidur masalah. Sebab Tuhan sebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman okay, zikir tu adalah kena diri wa ku'udah duduk wa ala junubihim, tidur tak ada masalah ke apa. Tapi duk main terosak oleh zikir bila-bila tu ya tak belagor waktu eh wallahualam. Kau hai bapa hai pin jak pin wat suka pak karena kerap insyaAllah amin. Tarau mi play lek-lek tau hua ไม้ขีดไฟแล้วเราไปสะกิดมันแล้วเลือดออกมาไม่มากในขณะที่เรามีน้ำละหมาดอยู่ถามว่าละหมาดน้ำละหมาดนั้นเสียมยาอุดุนิตบาตาอุดุนิบาตาในงานสบะนี่ yaitu kita berok kita kencing ketuk dan kita tepuh retino gitu tu baik darah putih dia tak batam lagi ada masalah apa nah tong เราจะซื้อเก็บได้ไหมkita nak beli mah untuk sipai boleh tapi kena keluar zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim. Wajib kita keluar zakat, tu sipai tak keluar zakat tu kata azab. Kena azab akhirat esok. Beli molek sipai tak aguh pi keluar zakat. Ngun pan pun sakon kru rau nama chai dai mai. Duit pan pun sakon kru ni biasa pokok saya tahu lah sakon kru ni dia dok biar luan-luan. Dia tak ada nego apa, dia buka ku dan kena bayar dok bia. Lepas tu dia bayar labo pula dok bia pula wui kepada orang sama cik dia. Maka duit tu tak boleh kita makan. Ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman la takulur riba, jangan makan riba. Ada'afan mudha'afah, ganda-ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kena takut Tuhan, jangan duk makan riba. Nah, tu. Tu duit riba belakang. Duit riba. Maka nak buat apa duit tu? Buat pada masalah amah. Wui kepada masalah prayusuan ruam. Buat getok, buat baga, buat tu, buat ni. Eh, buat yameh. Eh, buat selah, buat apa boleh lah kau. Islam wang peng kai bertalat. Kai bai keratom bab mai. Kei hin ma lew ying Islam say pa klum kai pen sing. Eh. Dah ketong saat ni tu biasa ke hari ni ya, dah ketong biasa orang ambil gebuk buat suki si kun roy dan kita buat makan buat gapo semua bukan ke buat ubat hari ni. Dan maka pada ketika tu bila kita tahu cerak dah kata
orang dia jual buat benda-benda yang haram, duk buat gebuh makan, teh minum mabuk dan sebagainya, maka tak boleh kita jual. Saddan litara'a, sekak jalan takut teh merebok dan sebagainya. Kaje kata boleh jual, dia pakak jual tak tahu lah weh. Teh api je nak buat ubat-ubat ni rebus dua tiga keping, bukan beli kelo-kelo. Teh maka pada ketika tu tu hari ni tu nampak jelas bahawa nah orang duk jual semua tu bukan jual kerana tu dak, jual kerana nak. Nah jadi jadi dadah dan sebagainya, nagih sebagainya, maka haram tu. Wa ta'awunul birr wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithm wal 'udwan. Tak boleh kita nak tolong benda hak tak molek. Nah, dan benda hak mabuk saat itu kullu muskirin haram. Tiap-tiap benda mabuk jadi haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan. Nah, tu agak mabuk ni jenis agak, maka haram kita jual. Nah, wallahu a'lam. Kan amna lama do chai kan nam ti rao au nam lama yut lung nai kan lae rao chai amna lama to dai mai. Nah, ai wudu hot do ala timo, maka kita ambil air semayam, maka air tu titik masuk ala timo tu semula, maka tak boleh kita nak guna air tu, tidak dikira ke air mutlak. Dah air musta'mal, syarat kita nak ambil wuduk kena air mutlak, air kita tak guna untuk kita buat wuduk lagi. Dah sebab tu tak boleh kita nak guna air tu. Nah, malaikat air tu cukup qalah. Cukup qalah ni buat apa? Cukup qalah Nabi sebut al-ma' air idza balagha qallatain, apabila sampai dua qalah la yunajjisuhu syai, tidak menajiskan sesuatu, makna cuci. Air cukup qalah ni khilaf ulama, kata setengahnya 193 liter, 3 lit atas setengahnya 204 lit, dan ada juga yang kata 200 lit. Maka itulah terserahlah kita nak ambil hak mana. Itulah saja, wallahu alam. Wala sami tam te ruang mai di paraya krot, te paraya krot pro keluar. Nah, Allah sung nah keluar kriu rau pai duai le keluar ciwit kau keluar mai barakat yang ni paraya bab mak mai kah. Sami tam te ruang mai di tu laki buat tak molek, kita pun mugih. Nah, mugih. Tapi kita mugih saat itu kerana Tuhan mugih ke? Nah, dia mugih kerana dia buat bagi tak molek ni tak apa. Ghadab fillah dia panggil. Tak ada masalah ke apa. Dah. Kita mugih, tapi mugih saat itu kita jangan akan lah. Kita mugih saat itu maknanya kalau dia buat tak molek kita kena wayak dia lah. Nah, kita kena wayak dia. Kena nasihat kepada dia. Nah, kena nasihat. Bini boleh nasihat kepada isteri, tak ada masalah ke apa. Nah, kita ni rasa nak murih lah ni tu, dia nak buat apa tak boleh, rasa nak murih ni emotion, emosi ni dia nak kum tak boleh, dia jadi sendiri. Cuma dalam Islam ni kalau rasa nak murih, suruh kita decline, suruh kita ambil wudu, itulah dalam Islam. Nah, lepas tu dosa dok rasa enak murih sana itu tak dosa, jangan kita hidup turuk murih kita tu lah, hidup baloh, hidup gapo tu tak boleh lah. Dan benda-benda sana itu tak boleh. Dan kalau suami kita ada buat benda tak boleh, kita kan royak lah, kan wajib lah. No, ya, Nabi sebut kan, kalau man ra'a minkum mungkaran, siapa nampak benda tak boleh, kalau kau yirbiya di, lagi dengan tangan. Fa'ilam yasatek fa' lisan ni, royak dengan lidah, kecek. Fa'ilam yasatek fa' biqalwih dengan hati, wa dhalika ad'aful iman. Waktu hak paling lemah iman sekalinya. Solat sunat musafir bolehkah dikerjakan selepas solat subuh? Sebelum matahari naik segala. Solat sunat musafir, nah, bolehkah dikerjakan selepas solat subuh? Sebelum matahari naik segala. Nah, boleh tak kita pergi semayah sunat musafir sebelum matahari naik? Nah, jadi kalau lah kita nak safi ke, nak safi piatu ke lah mana? Nah,
biasa kok waktu lepas subuh pasal waktu tahrim. Tapi ada semaya hak aurit bagi semaya ni kan ada sebab. Contoh gerhana matahari atau kita masuk masjid, maka pada ketika tu boleh kita semaya walaupun lepas walaupun subuh. Musafir ni kita nak safir piye mana? Kalau kita nak safir setelah lagi nanti naik matahari lagi kita nak tubik. Maka pada ketika tu nah tak boleh kita nak safir itu mereka setelah kita nak tubik. Nah kalau kita nak safir selalu saat itu lepas subuh kita nak safir selalu, adakah boleh kita semaya? Nah sebab sunat safir. Nah ini saya nak pernah tengok sekali lagi lah. Saya terpasti tak ada jumpa. Ada tu tengok lagi kata dah kita nak semaya pi mana? Kita tebik lepas subuh tu boleh tak sebab sunat safir waktu tahrim saat ini. Nah, saya nak terus tengok sekali lagi lah hukum fiqh lah ano. Nah, tu Mak Rosli, terima kasih tanya. Nah, kalau kita tak ingat itu malah nak jawab sendiri. Tapi kalau kira peratur ya, ada sebab bang, ada semaya sebab ni ya boleh. Dah waktu tahrim saat itu. Duit finance boleh guna ke? Duit finance ni biasa duit kita bergetar lah. Bergetar ni tak ada masalah. Kita buat finance, kita nak beli kereta, kita buat finance, kita jual dia, maka dia pun beli hak kita. Atau kita bergetar duit dia, tolong dia kita bergetar duit dia, maka dia pun kita bayar, atau kita nak bayar lebih, maka itu jadi reba. Beli reba tak boleh. Kalau tak ada reba, tak ada masalah. Tak sah jadi reba duit finance ni. Iaitu kena kita nak pakai kereta, kena dia pergi beli dengan perisak. Beli dengan orang, lepas tu dia mari jual kita dengan goh yang dia ambil labor saat ni. Maka tu tak apa, baik beli taksi tu orang yang jual dengan sore. Goh mahal sikit tak ada masalah ke apalah. Tapi kena akad goh tu lah, lepas tak boleh naik lah. Tak boleh jadi reba lah. Itu sahaja wallahualam. Langamat, lupna main baba. Nah. Sapu muka lepas semaya, sapu muka saat ni tu luar pada semaya, benda ni ni diamalkan di tempat-tempat kita, iaitu orang-orang Taning, orang Malaysia, orang Indo, orang Brunei, orang Singapura, hok duk sapu muka. Sapu muka saat ni tu ada hadis bahawa Nabi solat sapu ketika Nabi semaya pada pasir. Lekat pasir muka Nabi sapu. Maka daripada hok tulah. Nah, dan ulama kata tak ada masalah ke apa. Kalau sapu tak ada masalah apa. Dah itu saja wallahu a'lam. Cak kata puasa fardu, cak puasa sunat prom dua ada imai. Tak ada cak niat baik menai. Kita nak qada, kita nak puasa sunat tak boleh. Contohnya kita nak puasa Isak hari Senin. Nah, Isak ni hari ni Ahad, Isak hari Senin. Maka kita niat Isak aku nak qada Isak hari. Nah, serta sunat Isnin maka boleh. Wallahu a'lam, boleh pahala ruah tu. Apakah hukum perakan caneng? Perakan caneng hak berisat. Nah, orang panggil turakit perakan pai, maka tu tak boleh. Dah caneng, cansong, semua tak boleh berlaku. Nah, tak boleh berlaku kerana itu ada gharar, ada tipu dan sebagainya. Nah, kalau kita tak berlaku, boleh free lah dia. Kita tak capai. Maka tak boleh ke sini lah Islam. Nah, perakan ke sini tak boleh. Hukumnya haram. Nah, sebab tu tak boleh perakan. Perakan hak darurah, hak campin. Perakan perobot tak ada masalah. Karena hak tu itu perakan KJM. Boleh itu, wallahualam. Apa hijau yang paksa pun. Puyin tong si tengah dia lew, tang sama lamat dai ton naikah. Dalam masa berapa hari. Nah, kena tengok, kalau dia tubik, jadi orang dah, budak jadi orang, saya butangir ya. Tapi jadi orang dah, maka dikirakan nifas. Nak boleh semaya saat ni tu, nanti ia habis dulu. Nanti ia habis. Nah, habis darah nifas apa hari maka mani, sudah mani yang itu mula semaya. Itulah waktu banyak ulama kata paling kurang 90 hari 80 sampai 90 hari jadi budak. Maka pada ketika nifas tak jadi budak lagi, jika kadar roh fasad wajib kena semaya selalu. Kerana apa? Itu bukan darah nifas. Wallahualam. Dan ada juga ulama yang kata paling kurang mengandung itu nebulah. Kena lepas nebulah. Kalau 5 bulan tak lagi lah.
Tapi banyak ke ulama mengatakan bahawa 90 hari dah jadi budak. Bila jadi budak ni tubik mari, jadi beranak lah bila budak tubik. Maka dikirakan darah nifas. Wallahu alam. Tak dengan yang tak nak jenak nak berhenti dah ni. Tak nasihat sambil kau kau yang je yang mai fang. Lah kah babo tam yang ngaidi kah babo. Nah, kalau kita nak nasihat dah ya tak erti lagi, kita nasihat ya. Tak kena duk wadah, tak kena duk marah dia dah. Nasihat saja tu, ayat suka sunyat tu je. Fahadha alal rusul ilal balagul mubin. Tak ada dia tak rasul mereka. Wahyak ya. Ya tak saya turut ikut, ya tak apa. Jangan nak cerah. Cerah apa kau payah lagi. Dah, kita nasihat ya kerja kita. Ya tak saya turut, tak ada masalah ke apa. Bukati konon raja awnam lama tuke tarau mahi ca awnam lama konon dah mai. Sebelum kita mari hai, boleh ke tak? Dah boleh kita ambil wudu, boleh. Tapi Imam Nawawi kata, la yustahab, tak sunat, tak ada ke apa. Ada ulama kata boleh. Dah boleh kita ambil wudu. Rau rusuk nocai sami kap. Nocai kap sami bab mai. Terasa sedih. Sedih tak ni tu kalau ya buat orang kata oleh sedih. Dah sedih mari berasa kita nak kum tak leh tu nak buat apa tak leh tu. Dah tak dosa tu ya bagi. Hak kita hidup marah, hidup buat gitu gini pula buat tak saya tidur dengan dia maka tu tak boleh lah. Dah semata-mata mari marah rasa sedih tu ya hazan biasa. Dah tu orang belaka-laka ke. Okay? Itulah saja malam ni, terima kasih semua. Insya-Allah dah ada masalah ke apa tu nanti bagi sub lah. Dan rekan kita tafsir bagi esok insyaAllah. Itulah saja malam ini. Terima kasih semua. Siapa yang masuk? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.